depan. Karena kebetulan juga prinsipal dari tergugat tidak ada. Bahwa ini kali ini hadir. Mungkin hadir. Memang sengaja untuk supaya memang, proses ini lebih cepat. Ya, atau? Memang saya minta untuk hadir supaya lebih cepat aja. Seberapa yakin kan mungkin bahwa ini akan memenangkan proses persidangan ini? Ya, insya Allah yakin. Tapi kan kita tunggu proses peradilan aja. Sudah berkas-berkas apa saja mungkin yang disiapkan, Bang? Berkas-berkasnya, ya kalau itu berkas itu sudah lengkap semua kita. Bukti-bukti bang, mungkin. Ya sudah, cuma kan kita belum ke situ ya, kita masih dalam tahap mediasi, jadi kita belum bisa bicara ke arah situ. Sudah mengajukan poin-poin mediasi sendiri bang? Tadi sudah, pada prinsipnya kita berharap juga bisa secara kesepakatan. Ya tinggal dari pihak cenderung dan dekatnya aja. Tapi sejauh ini sudah bisa diajak komunikasi juga dari pihak tergugat? Belum, karena kebetulan juga kan saya juga baru tahu nih. Kalau pengacaranya diganti kan tadi, iya, saya juga baru tahu tadi. Memang Mbak Weni sudah, maksudnya sudah muncul di mana-mana, di podcast, di media gitu. Maksudnya untuk menceritakan masa lalu, mungkin motivasinya akhirnya keluar seperti apa? Maksudnya gimana? Motivasinya Mbak Weni akhirnya keluar dan berbicara. Ya, gitu. Pertama yang udah pasti dia mau keluar karena gugatan kita kan memang sudah resmi terdaftar ya. Dan mungkin juga ada beberapa hal yang dia mesti klarifikasi aja, selebihnya tidak ada. Kenapa untuk kesempatan kali ini Mbak Weni nggak ikut ngomong? Kenapa? Kenapa di kesempatan kali ini Mbak Weni juga nggak ikut ngomong di depan media sama-sama kita? Oh, kalau itu saya nggak bisa jawab, itu tergantung dari prinsipalnya langsung. Kalau tanggapan dari pihak Reski sendiri tadi? Kalau untuk tanggapan ya belum ada, karena kan dia juga harus bicara sama Reskinya dulu. Sejauh ini berarti tontonnya masih yang 7,5M itu ya Bang? Oh, ya? Bukan. Tadi kita nggak bicara masalah itu, kita hanya bicara intinya itu yang kita mau adalah pengakuan dan tanggung jawab saja. Jadi kita tidak bicara ke masalah nilai itu nggak kita bicara, karena itu juga bukan prioritas dari kita juga bukan ya. Prioritas kita adalah pengakuan. Tapi Mbak Weni kabarnya siap memang untuk menjalani tes DNA itu? Oh iya, dari awal memang itu yang kita minta, dari awal memang itu. Dan itu pun belum ada tanggapan juga? Oh, belum. Karena kan dari pengacaranya juga tadi kan harus menyampaikan ke pihak tergugatnya juga. Tapi dari pihak kuasa hukumnya tadi yang datang juga ternyata bukan dari kepala lawyernya. Tapi staff yang bukan tadi, saya kurang tahu juga. Tidak tahu. Tapi yang pasti satu asistennya tadi. Rangka selanjutnya seperti apa? Mediasi. Kapan Pak agendanya? Tanggal 28 Juli. 28. Lokasinya di pengadilan atau di tempat lain? Masih di sini juga.